yang berlaku dalam negara kita ni yang salahnya Cina. Bila kita salahkan Cina, sebenarnya kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Cina ni pun kalau dibagi pilihan untuk lahir, saya ingat dia pun tak nak lahir sebagai Cina. Semuanya salah Cina. Sedangkan pagi kita nak beli roti, kita pergi kedai Cina. Tayar motor kita pancet, kita pergi kedai Cina. Ini budaya politik yang kita tidak boleh terima. Dan amalan budaya politik ini dibawa oleh kepimpinan-kepimpinan veteran, kepimpinan-kepimpinan lama, tokoh-tokoh politik yang sudah lama berkecimpung dalam politik dalam negara kita. Sepatutnya mereka ni kena jadi guru kepada kepada kita yang baru-baru ni. Kena tunjukkan langkah Sheraton sebab apa? Masalah Cina. Isunya sebab Cina. Langkah Sheraton. Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin? Adakah Azmin Ali? Adakah Datuk Saifuddin Abdullah? Adakah Datuk Zuraidah? Tak tahu. Masa dia nak menyertai Pakatan Harapan dulu ni, dia tak tahu dalam tu ada DAP. Dia tak tahu yang Siang tu Cina. Dia tak tahu yang Lingguan Eng tu Cina. Dia tak tahu yang Anthony Lok tu Cina. Ini jadi masalah. Kita tak boleh benarkan lagi politik permusuhan, adu domba, tipu, fitnah. Apa itu saya nyatakan dalam setiap kali dalam ucapan saya. Saya kata, kalau betul kami Pakatan Harapan, komunis, LGBT, nak rungkai soal berkaitan dengan perlembagaan, nak kristiankan negara ni, kamu berkuasa pada masa tersebut. Kamu jadi kerajaan pada masa tersebut. Sehingga hari ini saya nak sebutkan, tak ada satu laporan polis pun yang dibuat oleh kepimpinan PAS ataupun Perikatan Nasional. Tuduhan-tuduhan yang mereka lemparkan kepada kami Pakatan Harapan, tak ada satu laporan polis pun yang mereka buat. Siasatlah kami Pakatan Harapan kalau betul kita nak kristiankan negara ni. Kita nak merungkai soal berkaitan dengan perlembagaan. Sebab kita kena ingat nak merungkai soal berkaitan dengan perlembagaan. Walaupun lulus di peringkat parlimen, kita kena ingat ada satu lagi kelulusan yang perlu kita dapat, iaitu Majlis Raja-Raja Melayu. Bukan mudah sebenarnya.